Hai, selamat datang ke Kawanku Studio. Saya Fidaus Aiman dan ini Faris Santua. So, hari ini kita ada Realme 3. Realme 3 ni bukanlah baru, tapi dikeluarkan pada 21 Mac 2019. Dia ni tak adalah lama sangat info ni. Cuma dia dikira second hand juga. Screen dia. Okey, apa yang ada dekat Realme 3 ni adalah dia bagi IPS LCD 6.2 inci dan bodi ratio dia 81.8%. Dia Grounding Gorilla Glass 3. Untuk main kamera, dia bagi 13 megapiksel dan lagi satu kamera dia bagi 2 megapiksel depth. Dan untuk kamera selfie pula dia bagi 13 megapiksel dan wide. Kedua-dua ini hanya support 1080p 30 frame per second. Okey. So kita akan try nak gambar dulu. So, kita ambil ni. Kita try tak gambar. Kita. Sikit. Okey. So gambar dia memuaskan juga. So kita boleh tengok kat sini. Okey. Ni kalau korang tak nampak. Okey. Design dia cantik. Kita dekat sini kita ada color. Untuk kapasiti bateri pula, Realme memberikan 4230 dan untuk kelajuan dia pula 10 watt sahaja. 4 dan 64. So dia ada face unlock dan dia ada fingerprint. Fingerprint dia boleh tahan laju juga. So kita tengok 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Detak. Okay, aku cakap detak. Maksudnya jari aku dah detak. Okay, face unlock pula. Face unlock aku belum set lagi. So dia, kejap, nantilah. Memang laju juga tapi tak adalah macam selaju handphone lain. So boleh dikatakan handphone ni dia second hand tapi dia still berpatutan. Okay, kita ada dia ada 4GB. Kita punya variant ni adalah 4GB RAM dan 64GB. Okay, kalau korang dah tengok, cantik kan? So kalau korang berminat, boleh beli dekat Facebook ke, marketplace ke, kat kedai-kedai yang second hand ke. Aku boleh cadangkan korang guna handphone ni. Cuma, tapi ada 3 kelemahan yang aku nak cakapkan pada handphone ni lah. First, kamera dia tak boleh rekod 4K. Bateri dia ni 4,000 saja. So bukanlah tak berbaloi, tapi kalau macam aku, 4,000 tak cukup. Kamera dia cantik cun, cuma tak boleh 4K. Dan dia, handphone ni tak sampai setahun ataupun dah sampai setahun, dia still guna USB. Dia tak guna Type-C. Okay, mana handphone Sony yang lah lama pun guna micro Type-C. Apatah lagi macam handphone macam ni yang tahun lepas punya. Itulah kelebihan dan kekurangan dia. Kelebihan dia, lupa dia cakap. Kelebihan dia, kamera dia cantik untuk tak gambar selfie kan. Ni contoh-contoh gambar dia. Memang cantik. Gaming processor dia apa tadi aku dah cakap, lupa dah. So gaming dia cantik. Kalau korang nak tengok gaming dia, kat sini. So memang cantik. Korang boleh ni lah, try-try yang phone ni untuk budget. Untuk macam korang macam first hari kau nak try guna Android dulu, guna ni. Ringan kan? Cuba pegang. Ringan kan? Boleh pegang satu tangan. Baby. Yeah. Boleh pegang sini. Cuba pegang sini. Bukan satu lah macam ni. Yes. Dia punya ringan. Boleh pegang sini.
Jangan buat handphone anda di rumah macam tu. Okay, bye. So untuk itu saja. So jangan lupa like, subscribe dan share. Kalau korang nak tengok kita main game kat info ni, korang boleh tengok kita selalu di Faris Firdaus Faris Games YouTube channel. Dan YouTube ada dekat mana? Stream with Aiman. Okay. So kawan Ku Studio punya page pun jangan lupa like and follow. Twitter pun sama. Baru buat. So, bye-bye. Itu saja daripada kami.